Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, pada kesempatan video kali ini saya menginformasikan ya. Sebelumnya saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena telah terjadi musibah yaitu angin puting beliung yang menerjang di beberapa wilayah, di beberapa titik, terpantau di Kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Umbularjo untuk jalannya sekitar Jalan Gondosuli dan juga Jalan Melati Wetan. Juga Jalan Kenari ya, untuk wilayah Umbularjo, Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga musibah ini tidak terjadi lagi ya. Oke kawan, jadi telah terjadi terjangan angin puting beliung di beberapa titik wilayah di Kecamatan Umbularjo, di Kecamatan Gondokusuman, dan di sekitarnya ya, terutama di Jogja Kota, Daerah Istimewa Yogyakarta. Puluhan ya rumah penduduk yang berjumlah puluhan lebih rusak dan banyak yang ambruk, serta banyak juga yang rata tanah yang disebabkan oleh angin puting beliung. Sampai video ini saya upload, tim gabungan kepolisian, BIMAS, SAR, relawan dan elemen lainnya dengan sigap dan cepat masih sedang dalam mengondisikan pembersihan puluhan rumah yang hancur dan juga yang rusak, dan para petugas sedang dalam proses pendataan. Peristiwa atau musibah ini diawali dengan hawa panas ya, cuaca tadi cukup panas dan mendadak ada mendung hitam, tapi tidak merata ya, alias lokal, disertai hujan gerimis ringan pada sekitar pukul 16.00 tanggal 5 Mei 2022. Tiba-tiba ada angin besar datang dan berliku-liku bagai angin tornado yang biasa disebut dengan angin puting beliung, dan menyapu apa saja yang ada di bawahnya atau di perkampungan dan juga di jalanan. Dan semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi di seluruh Nusantara, bahkan di seluruh dunia ya. Kita selalu memohon, kita selalu berdoa supaya kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Demikian kawan, sekilas informasi dari saya ya. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Oke, saya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.